Lebaran tanpa keluarga, guys. Astagfirullah, sudah berapa tahun? Aku tuh melebihi dari Bang Toyib, tau nggak? Taiwan. So buat kalian yang penasaran, jangan lupa ikutin terus videoku. Oke guys, yang baru gabung di channel YouTubeku Lisa Arianti, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga nyalakan ikon loncengnya biar kalian gak ketinggalan dapat notification pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke guys, kita langsung aja ke videonya ya. Let's go. Ini kue lebarannya sudah kita bongkar dan kita tata di meja kecil. Ini aku ngevlognya di kamar, nenekku ada di luar guys. Jadi apakah kue lebaran ini menghibur hati saya? Apakah bisa menutupi kesedihan kita anak perantau? Atau kita bisa bahagiakah tanpa keluarga? Lebaran tanpa keluarga guys. Astagfirullah, sudah berapa tahun aku tuh melebihi dari Bang Toyib, tau gak? Aku 9 kali lebaran tidak pulang. Belum bisa lebaran itu di kampung guys. Jadi setiap tahun aku cuti itu bukan di hari raya. Jadi aku cuti setiap tahun itu mungkin di awal tahun, kadang di akhir tahun, kadang juga di pertengahan, karena aku kerja di Taiwan ini hampir 9 tahun. Jadi aku 9 kali lebaran tidak pernah mudik ya. Jadi kita nggak pernah merayakan lebaran itu dengan keluarga selama 9 tahun jalan ini. Coba kalian bayangkan, hanya mau tak tutupi dengan kue lebaran, mana bisa? Hati kita tuh sakit, cuma kita pendem. Kita menunjukkan ke keluarga di Indonesia, kita itu kuat, kita itu bisa. Makanya, jika kalian sedih lebaran tanpa keluarga, kalian suka apa, belilah. Kalian mau makan apa, makanlah. Itu untuk meringankan sakit hati ataupun rasa sedih yang kita rasa, biar berkurang guys. Sorry. Oke guys, jadi sedikit ceritanya tadi ya, maaf terbawa suasana gitu ya. Jadi aduh, bener-bener sedih banget loh guys, jauh dari keluarga. So buat kalian BMI Taiwan tuh luar biasa. Kalian, aku salut sama kalian semua pokoknya ya. Kalian rela jauh-jauh demi keluarga kerja di sini, merantau. Bayangkan Indonesia dan Taiwan jaraknya tuh luar biasa jauhnya. Kalian bisa nyampe di sini bertahun-tahun itu demi keluarga juga. So di sini juga saya mau ngasih semangat buat kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga makanan, biar kalian juga tetap sehat. Semoga kalian jarang sakit dan please banget jangan sampai sakit. Karena kita di Taiwan sakit, kita tetap kerja guys, beneran. Saya udah ngalaminnya sendiri. Jadi berusahalah kita be happy, selalu senyum ya. Selalu berbagi senyum itu juga sodako, oke? Okay? Gak harus bagi duit, gak harus bagi makan, enggak ya, bagi senyum aja sudah sodako loh guys, ya kan? Pokoknya buat kalian semua, BMI Taiwan is the best. Tetap semangat meraih impian kalian. Semoga kalian sukses pulang, bawa kesuksesan buat keluarga kalian, atau bawa apa yang kalian impikan, atau apalah terserah kalian. Karena setiap individu atau setiap orang itu keinginannya berbeda-beda, atau suksesnya itu juga berbeda-beda. Ada yang jualan, ada yang nanam, ada yang ini bla bla bla, pokoknya banyak deh ya. So video saya hanya mereview makanan kue lebaran. Jadi
Jika kalian suka videoku, please banget jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman kalian biar banyak yang tahu. Kita sama-sama saling mereview atau tukar pengalaman atau tukar cerita juga boleh ya. Jadi kita saling membantu atau saling berbagi. Oke guys, videonya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di review makanan berikutnya ya guys. Oke, sebelum penutupan, kita segenap keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.